Berdoa. Ya, sikap berdoa ya. Oke. Membaca surat Al-Fatihah. Good, Mustafa. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Mas Fatan, berhenti maafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ikrar syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabbil alamin wa tambah ilmu rabbi zidni ilma doa pembuka hati rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli doa pagi hari Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita akan ilmunya akan bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah dalam menimba ilmu. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tematik dan yang kedua nanti akan belajar PAI. Ya. Siapa dulu ini, Bu Retno, saya atau jenengan? Dedek, Bu. Ya, jenengan dulu. Tak nyoba ya. Hati ini dulu. Ya, ya coba Bu kalau bisa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, diulangi sekali lagi, belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat ya, anak hebat. Nah, sudah sarapan? Sudah makan? Sudah. Ya. Nanti kalau belum, nanti setelah Zoom bisa makan. Coba Bruno pengen tahu, pagi hari ini yang melaksanakan sholat subuh. Coba angkat tangan yang tinggi, biar kelihatan. Ya, Mas Faiz, Mbak Danis. Mbak Isyafira, Mas Ismail, Mas Arjan, ya alhamdulillah banyak ya. Berarti aku sudah bu. Ya, Mas Iswan, Mbak Naila. Aku bu. Aku bu. Ya, sip. Sudah alhamdulillah sudah baik ya. Yang sudah melaksanakan sholat duha. Saya. Aku. Aku. Ya, banyak ya.
ya. Yang belum nanti setelah Zoom bisa melaksanakan sholat duha. Sholat, ya, yang sholat fardu, yang subuh, duhur, asar, maghrib, isya diistiqomahkan ya setiap hari dilaksanakan. Oke. Sekarang pagi hari ini ya sikap belajar gimana sikap belajar? Anak Soli. Siap. Belajar silakan duduk yang baik, tidak disambi-sambi yang lainnya. Mainannya nanti lagi. Sekarang kita akan belajar PAI ya. Silakan PAI buku modulnya seperti ini. Halaman berapa, Bu? Siapkan. Halaman berapa? Halaman 20. Ini bukan, Bu. Ini bukan yang handphone. Halaman 20. Halaman 30. 20, halaman 20. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Yang ini, Bu. Mewarnai ya, Bu. Ya, itu ada huruf Arab ya, huruf Arab bunyinya apa di situ? Ini lambangnya mirip yang kalau yang di Arab di situ adalah nama dari Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Menyebut nama Allah. Asmaul Husna, nama Allah. Ada lagi? Oh ya, sip, hebat. Nama baik Allah. Berarti Asmaul Husna di situ adalah nama-nama baik ya, nama baik, nama yang disukai Allah. Asmaul Husna di situ jumlahnya ada berapa? 99. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari 99 itu kita mempelajari satu dulu yaitu Al-Wahhab. Ada yang tahu artinya Al-Wahhab? Artinya apa Al-Wahhab? Ada yang bisa menjelaskan? Artinya memberi ya. Artinya adalah Maha memberi. Ya, sip, hebat. Diingat-ingat ya bahwa Al-Wahhab itu artinya adalah Maha memberi. Bisa Bu Arim? Share screen ya. Saya download ya, Bu. Oh, belum. Berarti saya tak menjelaskan ngomong aja ya. Oh, enggak, tolong didengarkan ya. Ya. Jadi, mempelajari di situ adalah sifat Allah, salah satunya adalah Al-Wahhab, Maha memberi. Bahwa kita tahu Allah itu adalah memberikan karunia kepada semua makhluknya, semua hambanya ya, semua hambanya yang dia kehendaki. Hamba Allah itu adalah kita. Bahwa di dalam Al-Wahhab itu salah satunya adalah nikmat jasmani ya. Yang pertama adalah nikmat jasmani, di mana nikmat jasmani itu yang diberikan kepada kita adalah kesehatan. Ya, sekarang semuanya sehat ya. Sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melakukan sesuatu yang baik. Tadi misalnya kalian sudah sholat, sudah mandi, sudah makan. Nah, itu adalah karena kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas. Terus nikmat yang diberikan Allah yang kedua adalah nikmat rohani. Ya, nikmat rohani di sini adalah berupa akal pikiran ya. Akal pikiran yang sehat sehingga kita bisa belajar ya, bisa menulis, bisa berpikir yang baik ya. Itu adalah
dari rohani kita. Kita bisa mengerjakan apa? BDR ya, bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, bisa mengaji, bisa membaca Al-Qur'an. Nah, itu karena kita diberi nikmat oleh Allah, salah satunya adalah nikmat rohani. Terus selain itu juga ada rezeki ya. Rezeki di situ adalah berupa rezeki yang halal sehingga kita bisa makan ya, bisa minum. Nah, salah satunya kegiatan ini orang tua mencari rezeki. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan yang baik ya. Tidak hanya makan, bahkan kalian semua bisa memberi makan kepada orang lain. Nah, itu adalah manfaat dari rezeki. Nah, di situ kita juga harus mensyukuri ya, mensyukuri nikmat Allah. Nah, mensyukuri nikmat Allah ini juga ada dua. Misalnya dengan lisan. Biasanya Bu Retno kadang mendengar ketika kalian mensyukuri itu kalau dengan lisan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, misalnya kalian diberi apa ya? Misalnya diberi snack ya dari Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah suatu rezeki. Kalian mengucapkan alhamdulillah dapat snack. Nah, itu salah satunya ya. Entah itu hadiah, entah itu apa? Reward ya, reward dari orang tua kalian. Nah, itu adalah suatu rezeki. Selain lisan, di sini juga dengan perbuatan. Ya. Perbuatan ini caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang baik ya. Berbuat baik, menolong ketika teman kita sedang kesulitan. Nah, ini adalah salah satu contoh berbuat baik. Terus bersedekah, sholat. Nah, itu adalah dengan perbuatan cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, ketika kita bersyukur dengan Allah, tadi ada dua cara ya. Yang pertama adalah dengan lisan. Yang kedua adalah dengan perbuatan. Terus di situ akan tetapi kita tidak boleh kufur nikmat ya, kufur nikmat. Atau tidak selalu kufur nikmat itu tidak mensyukuri nikmat Allah ya. Itu tidak boleh bahwa Allah itu memenuhi segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita ya. Jadi kita membutuhkan apa, nah dengan berdoa di situ Allah akan mencukupkan. Ketika kufur tadi ya, kufur itu adalah tidak mensyukuri nikmat, itu tidak boleh ya, karena ini berdosa. Nah, berdosa nanti kita akan mendapat azab dari Allah, balasan dari Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, terus bukti kita sebagai hamba Allah itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Salah satunya tadi Al-Wahhab itu adalah Allah Maha Memberi dan kita sebagai hamba Allah itu bisa menjadi seorang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan. Dermawan itu adalah orang yang suka memberi. Ya, baik hati. Misalnya, ya Bu Retno misalnya kadang melihat kalian membawa sesuatu ke sekolah, ya, membawa sesuatu ke sekolah, terus berbagi dengan temannya. Nah, itu adalah salah satu sifat dermawan, ya, suka memberi teman, berbagi. Nah, itu, masya Allah. Terus, bahkan tidak hanya dengan teman ya, ketika kita memberi, misalnya kalian memberi kepada fakir miskin, anak yatim, ada anak terlantar, atau kaum duafa, itu juga berhak kita memberi ya di situ. Jadi bahwa kalian perlu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan kepada hambanya, kepada kita, bahwa kita untuk selalu menjadi seorang
pemberi ya, dermawan, salah satunya Al-Wahhab tadi. Bukan malah menjadi seorang peminta ya, peminta. Nah, itu tidak boleh ya. Bahwa oh ya, kadang kita sering mendengar ya ada peribahasa, tangan di atas itu adalah tangan yang memberi, tangan di bawah itu adalah tangan yang meminta. Nah, jadi Al-Wahhab ini yang bisa kita teladani adalah kita menjadi seorang hamba yang pemberi, bukan orang yang meminta, supaya kita nanti akan menjadi hamba ya, menjadi hamba yang disayang Allah, yaitu hamba dengan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Pengen enggak kira-kira ketika meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat? Ya, pengen ya. Bu Retno juga pengen. Semuanya pasti ingin. Nah, ketika kita mempelajari Al-Wahhab tadi, bahwa kita itu harus selalu bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah, karena Allah itu banyak sekali memberi nikmat ya. Memberi nikmat kepada kita. Jangan sampai kita lengah ya, jangan sampai kita lupa. Ya, akan pemberian Allah, bahwa semua ini adalah titipan Allah kepada hambanya, dan kita harus bisa mensyukuri dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan? Oh, selesainya nanti. Kalau kalian fokus memperhatikan, nanti cepat selesai. Sinyalnya, Bu. Oh, sinyalnya. Ya, yang Bu Retno sampaikan tadi sudah jelas, sudah paham? Tugasnya apa, Bu Retno? Tugasnya nanti akan disampaikan. Yang penting yang Bu Retno sampaikan ini tadi sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, tadi Bu Retno bilang bahwa kita sebagai hamba Allah itu harus selalu apa? Ya, ada yang menyebutkan selalu bersyukur. Betul. Selalu bersyukur dengan nikmat Allah ya. Ya, apalagi kita selalu diberi kesehatan, itu jangan sampai lupa ya, bahwa sehat itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terus selain kita bersyukur, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat ya, yang melupakan atas nikmat Allah, nanti akan diberi azab itu di situ ya. Jangan sampai, auzubillah min dzalik. Nah, ada yang ya. Oh iya, nanti disampaikan nanti. Yang jelas yang Bu Retno sampaikan sudah jelas ya. Aku nggak jelas. Nggak jelas, Bu. Ada yang ingin bertanya? Harusan mati HP-nya, Bu Retno. Oh iya, sekarang udah hidup kan? Ya. Ada yang ditanyakan dari Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi? Tidak. Allah kita bisa meneladani ya. Bisa ya. Berusaha ya. Selalu ikhtiar ya, menjadi hamba Allah yang dermawan, yang suka memberi ya, tidak pelit, maaf, tidak boleh pelit, harus memberi. Kalau kita pas punya, nah itu kita bisa memberi, bisa berbagi. Oh ya, berkenan menyampaikan sedikit bahwa di dalam Al-Wahhab itu ada bukti cara kita ya, cara kita kalau Allah itu Maha Memberi. Meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi, salah satunya suka memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Terus yang kedua, memberikan sesuatu itu
kepada orang lain dengan ikhlas ya. Tidak. Yang tadi lo berikan dengan ikhlas. Terus yang ketiga, memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh ya. Jadi aku pengen berbagi, pengen memberi makan, pengen berbagi apa. Terus yang keempat adalah berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain itu sesuai dengan kemampuan ya. Itu tadi adalah cara kita meyakini bahwa Allah itu mampu memberi sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Sampai di sini apa yang ditanyakan? Mau tanya Mas Wahyu. Mas Wahyu. Yang halaman 20 diwarnai enggak, Bu? Ya, diwarnai nanti ya, tapi setelah Zoom nanti ya. Aku dari materinya ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ah. Ya sudah. Oke, besok kalau di sekolahan mereka mau bertanya ya. Silakan yang Bu Retno sampaikan diingat-ingat ya, dipelajari ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan besok bisa ditanyakan atau lewat WA gitu ya. Kalau enggak ada pertanyaan nanti lanjut tematik ya. Ya, semoga bermanfaat. Bu Retno akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Retno atas penjelasannya. Oke, anak hebat. Iya, Pono, semangatmu. Semangatku. Ya, yang masih semangat mana suaranya? Halo. Halo. Hai. Kalau Bu Ari bilang halo, anak-anak bilang hai. Halo. Hai. Kalau Bu Ari bilang hai, berarti anak-anak bilang halo ya. Hai. Hai, halo. Ya, alhamdulillah masih konsentrasi. Oke, tadi yang disampaikan Bu Retno adalah ada iklan nih. Berguru siapa? Coba tebak. Halo. Ya, itu tadi iklan ya. Ada yang tahu nama Bu Guru yang barusan lewat? Pak Miski, berarti pada kenal ya. Yang tadi yang pertama Bu siapa? Yang pakai jilbab biru tadi? Nggak tahu. Ya itu Bu Sari. Bu Sari itu biasanya Bu Guru kelas 6. Terus yang kedua tadi jilbab putih yang dibuka maskernya tahu nggak? Nggak tahu. Dulu kelas 1 BTK-nya sepertinya sama Bu Guru itu. Bu Nisa. Bukan ya. Huruf awalannya R. Ayo coba. Arim. Iya, Bu Rahmi. Yang terakhir tadi Pak Guru siapa? Pak Rizki. Itu mengampu apa di kelas 3? Iya, bahasa Arab. Good. Iya. Insya Allah anak-anak nanti akan semakin banyak kenal dengan Bapak Ibu Guru di ITB. Pengen naik ke kelas 4 tidak? Pengen. Ya. Oke, kalau pengen naik ke kelas 4 syaratnya tadi kalau belajar apa tidak boleh sambil bergurau tapi bersungguh-sungguh. Terus tadi juga Bu Retno sudah menyampaikan Al-Wahhab, artinya Allah Maha Pemberi. Nah, Allah itu memberi kita rezeki seperti sehat, waktu luang dan apa juga kenikmatan seperti ayah yang baik, ibu yang baik. Nah,
di tematik kali ini tidak jauh-jauh dari Allah Maha Memberi, yaitu Allah Maha Memberi Waktu. Nah, pagi ini siapa yang sudah menggunakan waktu dengan baik, yang sudah membantu orang tua mana? Angkat tangan. Yang sudah, ya. Mbak Sasa, Mas Faiz, Mas Rafael, Mbak Aisyah, Mas Dika, lagi siapa? Mbak Alia, Mbak Siren, Mas Fatan, Mbak Aira, ya masih banyak lagi, Mbak Danis, Mbak Zada, Mas Fasri, Masya Allah, sudah banyak yang membantu kedua orang tua. Nah, siapa yang hari ini sudah main game? Aku. Siapa namanya? Ngacung, yuk, yang sudah main Mbak game. Tasa. Tasa sudah main game. Mbak aku. Siren sudah main game. Aku. Apa lagi? Aku itu siapa? Rizal. Oh, Mas Rizal. Cuma tiga anak yang hari ini main game. Oh, Mbak Naila. Aku. Siapa yang? Siapa lagi? Aku. Mas Dafa. Ya, ternyata yang sudah main game. Siapa yang hari ini sudah apa ya? Sudah membentak orang tua, marah-marah dengan orang tua, marah-marah dengan orang tua. Belum? Berarti mau. Omah, enggak ya. Oke, belajar kita. Yang main game adakah yang sampai melupakan mandi, makan, sholat? Aku, Bu. Malam, Bu. Malam, sudah lupa bubuk. Boleh enggak seperti itu? Enggak. Kemudian main game, boleh paling tidak 15-30 menit dalam sehari. Sudah habis itu. Siapa yang sudah main TikTok kan? Yang sudah bermain TikTok punya. Mbak yo. Enggak boleh. Oh, Mas Fatan sudah main TikTok. Siapa lagi yang bermain TikTok? Ya tahu lah. Bu guru tahu Instagram, tahu TikTok, tahu Facebook, tapi Bu guru enggak menggunakan. Siapa lagi yang bermain TikTok? Tapi enggak main. Ya, Bu guru enggak punya. Ya, enggak punya, cuma tahu aja. Bermain TikTok boleh, tapi yang bermanfaat seperti apa? Ngaji di depan TikTok boleh, hafalan boleh. Tapi kalau cuma joget-joget enggak boleh ya. Apa itu joget-joget? Ya. Kalau yang bermanfaat boleh. Kayak apa? Mungkin menghafal surat-surat atau menghafal nama-nama nabi, menghafal nama-nama surat pakai TikTok boleh kalau kalian belajarnya suka pakai itu. Nah, intinya kalian tidak boleh menyia-nyiakan waktu kalian. Kalian tahu waktu dalam sehari itu ada berapa jam? 24 jam. Iya, dalam 24 jam itu sebisa mungkin dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aku kadangnya nonton YouTube, nonton Squid Game. Itu biasanya nonton Squid Game. Iya, tapi tidak boleh sampai menonton waktu kalian. Yang wajib dilaksanakan nonton lihat itu boleh tapi waktunya dibatasi ya. Di dalam surat siapa yang tahu? Allah berfirman dalam surat Al-Asr, siapa yang tahu bacaan surat Al-Asr seperti apa? Al-Asri. Terus innal insana lafi khusr. Terus inna amanu wa Masya Allah. Iya, Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi teman-teman yang tadi dari bangun tidur cuma main TikTok, main game itu berarti orang-orang yang rugi karena apa? Karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Padahal waktu itu sama Allah diberikan untuk bermanfaat. Iya. Kalau kalian menasihati dengan cara yang baik, seperti apa contohnya? Umpama adiknya
nangis, nasehatinya seperti apa? Ada yang ngasih contoh? Oh, aku nggak punya adik. Oh, nggak punya adik. Yang punya teman. Mukul. Nah, kemarin ada kejadian di sekolah sampai ada yang nangis kan? Iya, ada yang nangis. Kalau ada temennya yang berantem, kita ngasih taunya seperti apa? Jangan berantem. Dengan yang seperti apa? Jangan berantem. Dengan perkataan yang dengan baik. Kalau kalian menasihati orang dengan perkataan yang baik, itu sesuai sila kelima. Apa bunyinya, hayo? Pancasila sila kelima bunyinya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa ini tadi yang suaranya keras, laki-laki sendiri? Mas Nufi, Bo? Iya, Bu. Oke. Mas Nufi, besok kalau masuk nemuin Bu Arin, dapat hadiah dari Bu Arin ya. Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Iya. Sila kelima ini lambangnya memakai lambang padi dan kapas. Iya, artinya apa? Melambangkan kemakmuran. Kemakmuran yang diberikan oleh Allah. Oke, sekarang kita belajar dulu. Kita harus hari 15 modul tematiknya. Halaman 15 yang baru tematik yang warna hitam. Halaman 15. Pas banget, Bu. Iya. Di sini di halaman 15. Bukan yang 14, nyanyinya besok. Ini halaman 15. Nah, tadi anak-anak sudah bilang ya, kalau memberikan saran kepada orang lain itu dengan kalimat yang baik. Nah, di sini kalimat yang baik itu bisa menggunakan kata sebaiknya. Dengan kata apa, anak-anak? Sebaiknya. Nah, kalau bukan sebaiknya, juga bisa dengan kata yang lain, yaitu seharusnya. Apa? Seharusnya. Dengan dua kata itu. Seperti contoh, nih, di tabel itu. Mendapat hak insani, yaitu mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Nah, caranya seperti apa? Sebaiknya sayangilah ayah ibumu. Nah, di sini kita akan belajar memberikan saran kepada orang lain. Memberikan saran itu sesuai pengalaman sila kelima, yaitu tadi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita memberikan saran itu menggunakan kalimat yang baik, yang sopan, nah, dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, di sini kita akan belajar. Jadi kalau kita melihat suatu kejadian itu bisa langsung menuduh, tapi kita sebaiknya menggunakan kalimat saran. Nah, tugas anak-anak hari ini yaitu mengerjakan halaman 15 ini, belajar memberikan saran kepada orang lain. Nah, di sini orang lainnya adalah insani. Ya. Nanti diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Diawali dengan kata apa? Sebaiknya dan seharusnya. Iya, nanti memilih kata yang pas. Nomor 2, mendapat perawatan ayah ibu. Itu yang pas nanti dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Dan selanjutnya sampai ke bawah, ya. Sudah jelas tugas hari ini? Sudah. Ada pertanyaan? Iya, Pak, Bu. Ya, sebentar. Ada pertanyaan? Sudah. Oke, kalau tidak.
Bu Arin simpulkan ya, kalau kita memberikan saran kepada orang lain, yang pertama menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Terus yang ketiga, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan pekerjaan yang tidak bermanfaat, seperti nge-game kelamaan, bermain TikTok yang nyuget-nyuget, atau bermain YouTube kelamaan. Itu tidak boleh, karena itu tidak bermanfaat dalam itu. Memberikan saran kepada adik, permisi adik, sebaiknya bermain HP-nya berhenti. Nah, dengan kata sebaiknya, adik, sebaiknya bermain HP-nya berhenti. Yuk kita bermain. Nah, gitu, bermain yang lain ya, jangan bermain HP juga. Tapi dia nggak mau. Nanti habis Zoom nanti Mas Dava bisa memberikan saran ke adik dan diajak bermain yang lain, mungkin Lego atau sepedaan yang bisa bermain berdua gitu ya. Tapi dengan kalimat yang baik, sebaiknya atau dengan kalimat seharusnya. Oke. Terima kasih. Tugas hari ini tematik halaman 15. PA mewarnai Al-Wahhab tadi. Jelas? Jelas. Tugas halaman 15 memberikan kalimat salam kepada Insani. Terima kasih banyak dari Bu Arim dan Bu Retno. Kalau ada salah mohon maaf. Ada tambahan Bu Retno? Oh sudah, kalau sudah ya, ditunggu pengumpulan tugasnya ya. Halaman 15 untuk tematik dan PAI mewarnai Al-Wahhab. Mewarnainya jangan asal-asalan, warnai yang bagus. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan. Oke, foto. 1, 2, 3 senyum. Lanjut 1, 2, 3. Lanjut lagi 1, 2, 3. Oh, Mas Nufi absennya. Lagi. Oh, Mas Wafik juga keren. Mas Putra. Mana Mbak Hasna ini? Gambarnya nggak kelihatan. Oke, terima kasih banyak anak-anak hebat. Iya, sampai jumpa pekan depan. Insya Allah kita berjumpa di sekolah lagi. Tapi maaf, maksudnya masih sore. Gak apa-apa ya, yang penting ke sekolah ya. Oke, selamat beraktivitas yang baik. Dadah. Saya tak megang.